banget itu tuh biasanya saya tuh ada layer-layernya. Layer pertama itu saya blok aja dulu semua. Bisa gini ataupun bisa memang satu-satu gitu. Si putih kertas ini keblok dulu aja area yang memang rambutnya yang memang mau di. Nah, terus biasanya bisa pakai tangan, bisa pakai tisu, bisa pakai si kuas. Yang penting layer pertama itu putihnya nggak terlalu putih kertas gitu. Jadi masih udah ada abu-abunya. Let's say ini layer pertama gitu. Layer kedua itu lebih gelap lagi. Dengan pensil yang berbeda. Bisa dengan pensil yang berbeda, misalkan ini 4B. Bisa pakai 4B lagi tapi dengan pressure si kertasnya lebih keras. Ya, lebih neken gitu. Ya? Lebih neken sedikit. Nah, misalkan. Tapi enggak semuanya ya. Misalkan memang highlightnya memang sudah kurang lebih segini deh gitu, highlight yang buat di rambutnya ataupun nanti bisa dihapus gitu. Ini misalkan terus baru pakai yang lebih gelap lagi mas. Nah, yang terakhir ini, layar terakhir ini biasanya udah rambut pensilnya yang udah yang runcing. Area-area mana yang memang, tapi kan nggak di blok semuanya. Kalau rambut itu pasti ada yang kena cahaya, jadi kayak masih ada yang. Nah, itulah keperluan buat si layer-layernya ini. Jadi nggak ngeblok hitam banget gitu. Jadi kayak kesannya lebih real. Foto buat kenangan-kenangan. Mbak, kata berikutnya.